Perlakuan asisten Zaskia Gotik pada Sirajuddin Mahmud. Ayah Aqila pakai kursi roda. Halo YouTube lovers dimanapun Anda berada. Selamat datang di STR News TV. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, Sirajuddin Mahmud, suami dari biduan Zaskia Gotik, jatuh sakit. Kondisi kesehatan pengusaha tambang batubara asal Samarinda tersebut alami penurunan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab ayah dari Aqila Ramadhani itu sampai dilarikan ke rumah sakit. Namun, dari unggahan asisten Zaskia Gotik, Seraya Abdullah di story Instagramnya tersirat informasi jika Sirajuddin tumbang. Boleh jadi karena kelelahan usai mengikuti banyak pekerjaan di banyak tempat hingga keluar kota. Jika di hari kemarin Jumat 18 September 2020, Sirajuddin Mahmud masih tertidur di atas ranjang pasien tanpa gerakan sedikitpun, hari ini tampaknya Sirajuddin sudah bisa duduk di atas kursi roda. Seperti yang tergambar pada story Instagram Seraya Abdullah, @rega_seraya. Tangan Sirajuddin yang masih terhubung dengan infus itu terduduk di atas kursi roda dengan tetap memakai masker, juga menggunakan bantal sebagai penyangga badannya. Asisten Gotik memfotonya dari arah belakang ayah Aqila. Hanya tampak rambut dan kepala, juga tangan dari suami sang biduan Zaskia Gotik. Ia juga rupanya akan membuatkan puding mangga kembali untuk bosnya yang sakit itu. "Nanti aku buatin puding mangga lagi ya, biar cepat sembuh," tambahnya. Zaskia Gotik mendampingi Sirajuddin di rumah sakit. Terbaring sakit di rumah sakit, belum diketahui secara pasti apa penyebab ayah dari Aqila Ramadhani itu sampai dilarikan ke rumah sakit. Tak ingin membiarkan suaminya berjuang sendirian, Zaskia Gotik yang dalam kondisi hamil tua itu tetap berada di sisi Sirajuddin Mahmud Sabang. Setiap mendampingi, walaupun perutnya sudah semakin membesar, mengandung buah cinta mereka. Tampak pelantun lagu Bang Jono itu berada di samping suaminya dan memperlihatkan jelas keadaan Sirajuddin yang terbaring di atas ranjang untuk pasien. Sembari mengenakan piyama warna kuning, Gotik terduduk di atas kursi hitam dengan rambutnya terikat sederhana, lengkap dengan memakai masker. Begitu pula Sirajuddin, terpasang infus di tangannya hingga bibirnya tertutup rapat oleh masker. Ia terbaring dengan selimut putih di dadanya. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai.